Aya naon Bu ya? Oh, lauk. Komang. Oh, namina naon komang? Tomang. Tomang sabaraha kilo Bu? 20. Kawitna di mana ya? Di situ. Situ Tubuhan. Iya naon haga maot atau napa henteu? Iya, lu apa ya? Bayar sabaraha? Sok Pak lah tinggalkeun Pak ampe viral. Ya inilah keramaian warga di Karangsari Ciberem, ada ikan tomang pemirsa ya. Nah ikannya seperti itu. Ah, ini ikan tomang yang berasal dari situ Cibubuhan. Kebetulan di sini ada tontonan gratis warga masyarakat di Ciberem. Ah. Ya nu anu narikna ya. 1000 Bapak. Siap. Detik-detik penangkapan ikan tomang. Wow. Ini asli loh. Bukan mainan. Ya. Ini asli bukan mainan. Ikan tomang. Itu diperkirakan berapa kilo, Pak? 17. 17 kilo. Iya, lauk-lauknya karena tomang. Oh, ada nuki atau apa? Iya, lauk naon bernyit. Nah, sok pae, geus nonggeng kieu mah. Ya sepertoskan ikan bogonya Pak. Oh, kanibal. Oh. Mending di iya wae Pak. Karunya. Mending di iya Pak. Mending di pasak wae. Pagi-pagi. Ya tadi kawitnya di mana Pak? Di Cubuhan. Itu di sana kadieuna kumaha ta? Di sana motor. Oh, karena motor. Di pancing biasa. Oh, kuku apa sana sekarangnya? Ya setengah jam lah ntar. Setengah jam. Setengah jam. Terus dua setengah jam Pak Haji, lamun ke Nur Pondok mah udah mal tahan. Kan titung tuka tungtung Pak Haji. Penur tadi itu buka tungtung terus. Yang ada anak tadi yang upana. Ya tadi ya anak sama apa nih itu beki upannya. Tapi dicaplok kena ya, menurun kaget, samber gitu. Berarti tadinya pakai ini nak? Tengah jam yang lalu lah. Jam 12. Ini tanu kedua, rumah di hirup pantai, teh hirup hirup. Mohon. Tapi teh ayah non kacana kan non ganjil gitu, so kan terus kemitos di masyarakat gitu, nah anu anu. Jadi ini teh kan kanibal lauk nah, dan setiap melak lauk teh kan setiap keras. Oh iya berarti yeah. Ayah dimungkinkan ayah kena tepar di tuna. Ya barang 7 ekor 5 ekor apa? Yang sebesar ini lebih. Tapi rencananya akan diambil juga dipancing. Rencananya pinginnya supaya keangkat semua, soalnya jadi hama. Yeah. Kalau hidup ya mau dijadikan ini ekon lah. Iya. Yeah. Kalau hidupnya ini juga sayang kan kalau hidup mah mau diin dipelihara. Ya inilah teman-teman pemirsa di mana saja berada. Di dusun apa ini Pak? Dusun Karangsari Desa Ciberem. Dusun Karangsari Desa Ciberem bersama Bapak Pak Asep. Pak Asep. Pak Asep Abdul. Oh Bapak calonnya? Ya. Bapak calon kepala desa Ciberem yang tadi siang sudah melakukan mancing mania, ternyata
dapat ikan yang namanya ikan tomang ya Pak ya. Ikan tomang, dan di sini warga sangat gembira sekali dan antusias melihatnya teman-teman. Nah sebenarnya ini jadi hama kepada ikan-ikan yang lain gitu, ikan yang kecil seperti nila, nilem gitu. Emang ya batur ini nanti? Batur? Ini sekuatunya kecapai naik ke tanah git. Di luar tanah git. Pak, upami di Ica, abisnya pangitannya? Oh, dibagikan. Tidak ya menaruh saya. Bikin tenuang, nak.